gue nggak pengangguran ya bang, gue ini anak Big Gatron, gue itu disuruh sama Big Gatron buat jualan, kalau nggak disuruh juga gue nggak mau jualan. Oh, dia sendiri anak diskon. Ada Big Gatron, cuma gak dipenit disuruh jualan. Aduh, ini kayak terobosan baru nih, e-sport lain ini ketar-ketir harus mulai memikirkan selain brand ambassador juga butuh seller marketing. Sales marketing penting. Satu lagi. Yang toxic. Nani. Pening. Halo bocil. Itu nasinya gak masuk. Udah deh gini. Ya udah. Udah. Pening. A-o. A-o. Renan sama bunda dulu ya. Oke, gimana kabarnya kalian semuanya? Selamat datang kembali di kontenku. Kita akan melihat lagi yang ada di TikTok. Sepertinya di TikTok tuh mulai rame lagi. Dulu pernah ada orang mandi-mandian di lumpur. Ada juga, terima kasih Vario. Sekarang ada lagi nih. Bocah BTR. Mamba BTR yang sangat ramah lingkungan sehingga ditonton oleh 200 orang. Itu 200 orang tuh kalau dikumpul stadion, full kali. 200 ribu. Let's go. Langsung aja kita mulai videonya. Pantat ini ditekan-tekan. Jadi banyak akun yang merepost video TikTok orang lain terus dikasih background estetik di belakangnya. Tapi gimana kalau konten kreatornya sendiri udah masang background estetik di belakangnya? Apakah video ini yang berisi tentang background estetik menggunakan background estetik akan direpost menggunakan background estetik? Tapi tunggu dulu, kita bikin lebih menarik. Green screen-nya udah saya ganti dengan background estetik lagi. Jadi pertanyaannya adalah, apakah video ini yang berisi tentang background estetik menggunakan background estetik dengan latar background estetik lagi akan di-repost menggunakan background estetik? Bang, aku tahu bang ya. Ini aku belum pernah lihat video abang aslinya as content creator-nya gitu ya. Aku sudah menonton dalam bentuk background estetik yang sudah ditempel dengan background estetik, ditimpa lagi dengan background estetik 1, 2, 3, 4 kali bang. Mari kali bang, ini besok akan terus bertumbuh begini terus sampai 10 kali. Video-nya blur. Janji gak background estetik. Ini yang begini-begini tuh akan sulit hilangnya loh. Kayak so random video from your gallery itu terganti dengan ama dikentu udah setahun anjir. Ini meme estetik udah setahun bentar lagi nih, gak hilang-hilang. Dua ribu satu Jakarta Barat, Jakarta Timur, 162 cm, 170 cm, Jawa Sunda, Jawa Jawa. Ya konteksnya apa sih? Kalau bukan update gimana? Apa sih? Justru dengan kalian punya mindset yang begini tuh bikin kalian semakin jauh dengan cewek-cewek berkualitas. Plok, tergantung kerjaannya bos. Nggak tahu loh, perasaan seorang tuh kita nggak ada yang pernah tahu loh, nggak tahu perjuangan dia tuh kan juga butuh proses deketinnya. Halo dek. Oh, tapi bangun tidurku terus parkur. Ngapain itu tidur parkir tuh ngapain? Meregangkan otot. Punten seluruh, hancur hatiku mengenang di kau jadi kuda menjadi kuda lumba kuping kuping. Maaf mas ganggu, bun hidup berjalan. Enggak tahu lagunya apa nih tuh. Seperti ho-o tenang. Sam. Dia akan selalu muncul dengan adanya risalah nubuah kepada seseorang, ya, yang ditampak. Apa ini Marcel skin collector apa gimana nih? Kepada orang yang ngide anjir. Woy mati ini mati.
strategi kali. Mundur tuh kan siapa tahu dia tuh bukan kabur loh, mundur selangkah untuk maju dua langkah. Seculun itukah makro ipos? Nyebelin banget emang nenek tuh jadi. Dia sih anak ispor. Ada Bigetron. Cuma gak dipedit disuruh jualan. Aduh, ini kayak terobosan baru nih. Ispor-ispor lain ini ketar-ketir harus mulai memikirkan. Selain brand ambassador juga butuh seller marketing. Sales marketing penting. Satu lagi yang toxic. Nani itu dia nih, angka live streaming view-nya banyak banget. Cok, 120 ribu, 200 ribu. Netizen, lu di Bigetron jadi apaan? Jualan. Ada yang namanya Roni. Roni. Ada yang namanya Roni. Mona. Roni. Doni. Bukan Roni, ini Roni. Roni. Roni enggak ada, Doni enggak ada. Nyari apa sih? Roni, namanya Meme. Ketika cewek 15 tahun tenaku. Bapak nih gak apa-apa nanti kita lihat. Udi. Udi, ngapain Udi? Kakek ini mengaku bahwa dirinya gak bisa diangkat oleh siapa-siapa. Seorang kakek yang bernama Johnny Kuolon ini mengaku bahwa dirinya gak bisa diangkat oleh siapapun. Bahkan petinju legendaris sekelas Muhammad Ali aja juga gak bisa mengangkat kakek ini. Teknik yang dilakukan oleh kakek ini hanyalah memegang bagian leher si pengangkat aja, dan orang tersebut gak bisa mengangkat kakek ini sama sekali. Dilihat dari biografinya, ternyata kakek Kuolon ini dulunya merupakan seorang petinju kelas bantam pada tahun 1889. Dan pada akhirnya, di tahun 1973, kakek Kuolon ini pun diangkat oleh sang maha. Alhamdulillah, akhirnya angkat. Ya alhamdulillah, akhirnya ada yang berhasil ngangkat. Emang kadang tuh kita gak boleh ini loh, self-proclaim gitu gak boleh gitu. Kayak yang merasa paling kuat itu gak boleh. Apalagi cuma urusan angkat-mengangkat tuh lah. Yang di atas. Komentarnya beli nanti, finally kakeknya diangkat juga. Gak penting itu diskor dinilai dari banyaknya followernya. Following 2M. Terus macam apa ini? Cok! 2,3M following. Yang follow 400 doang lagi. Jahat banget. Si bang. Bila cinta ini tak nyata, jangan engkau beri prasmanan. Si bang. Pergi tamasya ke Nigeria. Apa ini cok? Isi bang. Tapi buka dulu. Gue jujur pengen banget ketemu sama mereka di circle-nya, asik banget gitu. Cuman kadang-kadang gue kalau lagi nongkrong di pinggiran ini, di alun-alun kota gitu, ngeri. Gue ntar tiba-tiba ada orang datang begini suruh lanjutin lagu. Masa guys 200 orang nonton gue? Itu udah penduduk Jakarta, setengah penduduk Jakarta dong guys. Itu udah satu stadion dong guys. Lu bayangin deh orang satu stadion ini muter gitu di stadion nonton si Maiden jualan TikTok.
Jadi kayak nonton sirkus aja. Orang-orang begini yang bikin pandemi gak kelar-kelar anjir. Ini Wahyu beruntung banget sih. Wahyu beruntung banget nih Wahyu nih. Itu yang dipakai jilbab gak sih? Demi Wahyu, jilbab makmu kau buat jadi begitu. Apa sih? Andi Toy Stock Budi. Lu kira kalau nonton anime doang lu itu bukan seorang wibu? Is that you? Ente kadang-kadang ente. Oh, misi bang, misi bang, misi bang. Semua kata rindumu semakin membuatku ingin zumba. Misi bang. Biar ku putuskan saja. Cari hotspot lagi. Memang banyak yang bilang aku tampan bau bawang. Ibu. Salat menyebut.